Satu, dua, tiga. Hello Enas, hello saya Kesok. Hari ini aku nak buat combo Beyblade, iaitulah combo Beyblade random booster volume 15 Buster Excalibur. So jom kita tengok. Okay guys, so pada combo kita yang kali ni korang just perlukan 4 part yang kita perlukan saja, iaitu adalah. So guys, inilah part-part yang korang perlukan untuk membuat combo Beyblade random booster volume 15 50 punya random booster. Sebab aku rasa tak expect lah combo yang aku buat ni dia boleh jadi combo Beyblade random booster tau. Sebab aku macam pernah nampak combo dia, cuma aku tak ingat kat mana aku tengok. So ya, ni je combo Beyblade tu lah, layer Buster Excalibur. So apa yang menarik pasal layer Buster Excalibur ni? Layer Buster Excalibur ni, Allah, Dia ada apa nama ni? Dia ada khas punya cara dia lah kan. Macam mana? Lupa perkataan tu. Macam Voltrek, Chozi Voltrek ni dengan Chozi Eclipse, Chozi Spider, mereka ada kebolehan untuk keluarkan chip. Keluarkan chip pelotak. Keluarkan berstopper. Tapi ni kebolehan dia adalah, nampak pedang ni, kita boleh turunkan dia dengan tekan dekat dia punya tempat pegang ni. Bam. Lepas. Okay guys, layer ni dalam random booster memang kena lah kan, cuma driver dia je yang gelap. Cuma random booster combo kita ni just yang ni je tiba-tiba jadi warna orang. So yeah, kalau korang tekan dia punya impact ni, dia tak selalu ada juga dia punya stamina. And kalau hampa pakai biasa je ni, dia akan banyaklah sikit stamina dia tu. Kalau masuk dalam tournament, kalau masuk dalam stadium pun, kalau langgar kat sini, macam dalam cerita tu, dia akan, bila langgar kat dini stadiumnya, dia akan tekan. Bam, pulak. So yeah, itu je kebolehan dia ni. Tak ada apa punya menarik-menarik je stang ni. And kalau ada dia punya chip, original chip. Oh, jap. Aku rasa macam original chip. Sebab aku, kalau aku nak tahu kenapa tadi, aku ni jenis tak fokus sangat ke kamera. Aku fokus pakai mata aku. Macam aku tengok ni kat mata aku, kat mana, kat mana. So, ya. Yeah. Macam aku buat video hari tu. Oh, jap guys. Aku nak tekan kepala dia sikit. Oh, No. So, itu ya. Sekarang kita pergi ke part yang seterusnya adalah disc frame dia. Itu adalah Zenith. Combo kita yang semalam, dia menggunakan sting. Dia menggunakan disc ni kak, tapi lah aku dah cakap dia pakai sting. Tapi kebolehan dia, aku pakai pun sebab memang dah kenal, memang ikut ni. And kalau ikut warna pada random booster tu, getah dia berwarna kelabu pink orange tu. Tapi kalau beli Knockdown Odin dapat Disney ke? Bagi original ada ke Disney tu? Leave a comment below. So yeah, menarik dia sebab dia ada getah. And Disney pun macam kata je berat, tambah pula stamina punya driver lagi power. And ikut combo dan booster pun aku tak tahu kenapa dia pakai benda tu. And ya, yeah, kita pergi ke part yang terakhir tu lah, driver Adzob. Driver Adzob ni tak banyak sangat buat combo pakai dia. So ya, yeah, driver Adzob ni dia menggunakan just stamina attack. Tapi attack dia sesat je. Attack dia tengok ni, aku dah buat mode bagi dia attack. Macam nak buat bagi dia mode attack, tapi bila speed memang tak jadi lah. Apa je, nampak tip dia yang kecil ni. Kalau apa tak nak tah, jatuh tu. Apa je tekan, aku tolak tepi. Tolak tepi sikit lah. Tolak tepi, macam tolak sikit ni.
Enak dah jadi tak. Tapi bila turun, macam bila jatuh tu, jaket tu boleh jadi stamina lah. Macam kalau hampa buat sini tu, jaket jatuh lagi, jaket jadi improvement. Letak sikit, betul tu stamina. Okay, aku bila pakai driver ni, tak tahu semakin lama dia akan jadi. Sekejap, kita pakai gear valve ni. Aku nak buat combo random booster bola 16 pada V5 ni dengan random booster bola 19 pada Valkyrie. Tapi disebabkan aku tak ada jam ni, saya hampir tengok aku spin pakai ni. Oh, wow. Okay, sini tu je akan start-start goyang. Letak tak? Sedih. Oh, wow. Kenapa aku susun ni? So ni abangku dia jenis Hot Wheel collector. So ya, yeah, itu je yang aku nak tunjuk pasal ni. And stamina dia bagi aku memang bagus, memang super super bagus. Apatah lagi pakai kat Fafni, memang tak siapa dapat kalahkan. Buster pun kadang-kadang burst kan dia. So, jom kita sambung ni. Kita ambil layer Buster. Ambil Zenith. Yeah. Klik dia pun dah cukup bagus dah weh. Sampai kat ujung ni tengok. Bam. Memang ketat lah tani. Sama pula tani memang susah sikit nak gerak. Pakai tangan pun susah weh. So, ya jom. Kita test spin and test battle. Oh, okay guys. So, kita ada 6 Beyblade yang kita akan battle. Yang akan lawan dengan Buster 6. So ya, yeah, kita akan mulakan dengan Xeno Excalibur. Dekat Xeno Excalibur ni aku menggunakan Disc 2 and Driver XL. Oh jap, test speed dulu. Bila pakai kat Fuff ni, dia akan jadi attack. Dan bila pakai kat RSP ni base, dia tu jadi seimbang ni. So ya, yeah. Memang situ kita try pusingkan dia dengan pusingan. Ni. Ya, jom kita test battle. Macam kata tadi lah dengan Xeno. Xeno Excalibur dengan Driver XL. Memang kau tengok improvement dia. Baik biasa. Attack dia taklah macam attack sangat kan. Tapi bila aku tak sangat. Ah, bang. Tak banyak sangat. Punya stamina. So, jom kita battle. Aku punya launcher ni kadang-kadang boleh masuk. Okay, nak macam mana? Sekarang kita akan try test spin dia. Aku lupa nak buat test spin yang buka pedang tadi. So, jom kita try test spin ni. Ah, bam. Biar aku buka pedang dia tak simak, dia tu ke sana. Sekali lagi. Ojo. Beyblade ni bagi driver yang asal, attacking dia taklah berapa bagus sangat. Bagi aku, aku lebih sukakan evolution. Aku lebih sukakan evolution pada driver ni. Pakai kau elok ni. Tak rasa macam tinggi sangat ke? Jason, kita lawan pula dengan dia punya maha guru dia. Itulah Xandra Shakadera dengan Beyblade Siege X Calibur.
dengan disc 12. Aku dah ada disc 1. So disc 1 aku yang aku ambil ni dah kemana halau dah. Aku ni kadang-kadang ada ajar juga, tapi yang ada juga lah yang hilang. Jatuh. Bagus. Estetik ni taklah bagus sangat bagi Beyblade. Dua kosa. Kau bawa padu ni? Padu aku bawa padu ni. Okay guys, sekarang kita pergi ke battle yang ke tiga. Yang itu Sage Excalibur, Buster Excalibur, Sword of. Sekejap, ni kan pakai tangan je. Kalau tak, Sword of, maksud dia ada pedang tutup. Tutup pedang lah. Lawan dengan aku punya Genesis Fortress ataupun God Valkyrie dengan disc 7 Cross Power. So jom kita baca. Itu manggus. Power punya driver ni, aku punya attack dia tak lah macam attack yang macam tadi. Aku tak sampai menang. Okay guys, pedang tutup jadi agak susah sikit. Dia nak burstkan baby lawan. Okay lawan. Man, aku tak rasa terkejut sebab battery ni memang akan pecah. So dah. Sekarang kita pergi ke battle yang keempat bersama Chozette Achilles 00 Dimension. So guys, kita tunggu bagi bunyi ni hilang lah. Okay guys, lawan dengan Chozette Achilles Stamina Mode. Macam medium mode. Medium, medium mode. Bukan high mode, bukan low mode. Medium mode. Tapi kita bagi je susah sinabers dengan high mode. So jom. Ni first time aku punya Achilles boleh pusing dengan sangat bagus. Okay. Kita punya Buster tak hilang stamina. And damn, kita yep. Kita punya Buster Excalibur menang. Okay, sekarang kita pergi ke semi-final battle dengan Chozette Valkyrie 01-Dash Evolution. Kenapa aku pakai 1-Dash? Sebab dia pakai D saja. So jom kita battle. Kita akan launchkan Buster dengan Sword Art dengan power mode. Valkyrie ni kita akan take macam rush launch. Kita tengok menang. Oh my damn. Hey, kau membantu aku kalah. Chozette Valkyrie menang. Sekarang kita pergi yang mana kita injek kalah kita akan start itu. Yang mana dia. Sekarang kita akan lawan dengan combo. Tak tahu padu ke terpadu enggak sebab dia pakai distinct. Distinct ni tak berapa bagus sangat. Cosmo Valkyrie versus Buster Excalibur. Jom, kita fight better. Aku akan gunakan attacking yang ni. Sword on. Aku rasa Valkyrie takkan pecah sangat sebab layer dia pun ala-ala defense. Wih, bapak. So, Chozette Valkyrie menang. So, aku tak dapat sangkakan yang fit punya Beyblade yang Beyblade tak apa-apa aku boleh menang weh. Apa? So, tu je test battle and test pin kita. Okay guys, thanks for watching. Bagi korang yang suka video ni, jangan lupa like, subscribe, comment and share.
And yeah, jangan lupa untuk follow IG aku, itu adalah team_7, and jangan lupa untuk follow IG TikTok aku, itu adalah team_7 juga. And picture tu jangan, aku tak tahu, aku tiba-tiba tukar gambar link, tiba-tiba gambar tu tukar jadi link. So yeah, thank you for watching. Bagi korang suka video yang tu, jangan lupa tu like, subscribe, komen, share. Yeah, so kita tengok Cina mati, tapi lu tak tahu ni ada baru ke lama. Beliknya. Apa kata korang like, subscribe, comment and share di channel Amatube, supaya korang tidak terlepas video yang menarik. Sorry, aku tiru gaya. Oh, bisik. So, yeah. Terima kasih bagi korang suka video ni. Jangan pun like, subscribe, comment and share. Ya, macam kata lagi. And baru video selepas ni, kita akan buat combo untuk Jace Valkyrie. So, stay tuned and bye-bye.